Anda bersama satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada anda yang budiman, walau di mana juga anda berada, di Malaysia tentunya, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, di Thailand atau di mana juga channel ini dapat ditonton. Selamat kembali ke channel YouTube satu-satunya Inas Irma, tentunya bersama dengan saya, Cikgu Inas Irma. Saya mendoakan semoga anda semua sihat hendaknya serta gembira sentiasa bersama keluarga tercinta. Kepada anda yang baru, macam biasa, saya mohon untuk anda subscribe, kerana subscribe anda akan membantu channel saya berkembang dengan lebih jayanya. Dan kepada anda yang lama, terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir ke channel saya. Alright, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hujung minggu datang lagi, saya berpeluang menyaksikan konsert Gegar Vaganza minggu kedua musim ke-9 ini di auditorium MBSA secara live. Inilah dapat pas percuma ya. Alhamdulillah dapatlah menonton secara live, dan konsert kali ini bergegar auditorium dengan sorakan penonton yang memang supportif kepada semua peserta. Dan juga menonton konsert kan, memang vibe dia tu tak sama macam kita tengok kat TV. Jadi kali ini saya ingin membuat reaction kepada siapa lagi kalau bukan Fuad Rahman menyampaikan lagu berjudul Suara Cinta Gegar Vaganza 9 minggu kedua. Untuk tidak melengahkan masa, kita terus saja ke reactionnya. 1, 2, 3. Ada solo gitar. Banyak lampu eh. Untuk peringkat verse ini, opening, saya tak ada masalah sangat dengan nyanyian Fuad. Cuma pada saya, suara Fuad macam tak begitu ready. Maksudnya macam tidak warm up ataupun tak cukup panas. Dia macam mendap macam tu. Dahulu kita, I know, verse ini adalah range yang rendah untuk Fuad. Namun begitu, kalau seandainya telah di warm up dengan betul, suara kita akan ready untuk menyanyikan walaupun lower range ya, medium range, higher range, dia akan dah bersedia, dah panas. Tapi saya rasa dia macam sedikit mendap. Dan lagi satu, mungkin kalau kita dengar, Fuad sedikit nervous, tak tahu. Tapi sewaktu saya menonton tadi di auditorium, awalnya nampak macam Fuad begitu meyakinkannya. Dia keluar dengan nampak semangat yang bagus, you know, in a good mood to perform. Okay, kita teruskan lagi. Kat situ memang buat selamanya. That's the really lower part ya. Itu adalah part yang paling rendah dalam range suara Fuad menyampaikan lagu Suara Cinta ni, yang memang
nampak sedikit kurang support, kurang establish, you know, the tone shaky, ya. Dia macam sampai tak sampai selamanya. So apabila ini terjadi, you know, kita sebagai penyanyi, kita akan rasa macam, you know, when it's heavy thinking, apa yang kita buat dah secara tak sengajanya dah mengganggu emosi. Dan kita boleh nampak waktu itu di atas pentas, Fuad dah start macam bertambah nervous, ya. Boleh dikatakan begitu, kurang selesa dengan apa yang telah disampaikan, sebab Fuad maybe banyak berfikir, heavy thinking. Kita sambung dia. Juga pada saya ada artikulasi, sebutan yang kurang jelas, and then bentuk bukaan mulut Fuad juga tidak membantu all the vowels untuk dapatkan satu sebutan yang jelas. Sehingga kini, and then saya tak tahu, dia semakin graf dia semakin menurun dan menurun. Walaupun Fuad cuba tersenyum waktu beliau perform, kita dah nampak, I don't know why, apa sebenarnya yang berlaku kepada Fuad. Kita tak tahu, saya juga tak tahu adakah Fuad tidak sihat ataupun apa. Grafnya itu, graf nyanyian dia semakin menurun. This is medium range-nya. Lepas ni dia akan shoot ke range yang atas. Nampak Fuad kurang selesa. Just try untuk overcome, stand still with the microphone. Cuba untuk bring, dapatkan mood itu, tapi masih lagi kurang menjadi dan jelas kelihatannya. Kita sambung. Dengar tu, tone dia macam the airflow, ya, teknik pernafasan juga terganggu. Dia macam tak lepas, you know, angin ni tersekat-sekat. Tak tahu apa sebenarnya, dan nampak Fuad begitu struggle, seperti seolah-olah mencuba sebaik mungkin, tapi tak juga seperti apa yang maybe dirancangkan. Tak menjadi. Ya, kita jump sambung lagi. Sepanjang masa. Itu memang range tinggi yang kita tahu Fuad memang, you know, tak ada masalah nak shoot a higher note. Tapi in terms of medium lower, bila ada increase the pitch, itu ada masalah. Jadi adakah ini kesilapannya dari key lagu, ataupun apa? Sudah sebab pastinya benda ni dah dibincangkan dengan Tok Ram, ya. But tadi kita boleh dengar the medium
range and then the lower range juga dia jadi unstable, you know, dia macam wobble, tak menjadi, dia tidak disupport dengan sebaiknya. Dan nampak macam Fuad mencuba sedaya upaya, namun begitu hasilnya kurang menjadi. Itulah. Dan mujur Fuad berdiri tegak, kalau ada gerakan ataupun performance kena menari, you know, dan sebagainya, saya rasa dia akan lagi jelas mengganggu nyanyian beliau. Oh my god, tempo. Sehingga kini kita nampak dia macam macam sakit, dia macam tak lepas, dia macam sakit tekak, I don't know, tak menjadi, memang boleh dapat vibe walaupun penonton bersorak di auditorium, tapi kita dengar macam tak sampai, tak jadi, tak tak kena, serba tak kena. Sambung. Itulah dia tadi, tuan-tuan. Persembahan dari Fuad tu saya rasa memang lower range, medium lower, except for very very high note itu sahaja yang jadi. Yang lain tu tidak kesampaian. Memang nampak Fuad sangat ketara, mencuba sebaik mungkin. Namun boleh dengar under pitch here and there, and then seperti nafasannya juga kurang support, you know, macam tersekat-sekat, nervous boleh jadi, tak sihat juga boleh jadi, ataupun apa, kita tak tahu. But Fuad cuba tersenyum dan selesaikan persembahan. Itu pada saya cukup baik, walaupun dia tahu hasilnya tidak begitu memberangsangkan. Dan begitu dia bagi, dia belanjalah sikit dia audience dengan yang very very high pitch at the end. Dan memang satu auditorium bersorak, macam, you know, bagi penonton happy lah. Satu lagi, Fuad sepatutnya menggunakan kreativiti aset suara yang dia ada untuk mengalunkan lagu mengikut acuan beliau. Jangan terikat dengan style penyanyi asal, kerana di Gegar Vaganza dia nak tengok aspek kreativiti juga, apa yang dia boleh bagi lagi kepada sesebuah karya ya, yang telah sedia ada. Jadi harap lepas ni Fuad kena fikir apa yang patut diberi, dibuat, dilakukan in order to make the song like Fuad punya, you know. Selain daripada pitch yang tinggi itu, apa lagi, vocal character mungkin boleh tunjukkan pelbagai style lagi, and then melody line yang lebih ditambah tokok, the rhythm yang ditambah tokok juga, supaya lagunya menjadi seperti lagu Fuad Rahman. Saya masih lagi percaya yang Fuad Rahman boleh buat the best dalam GV ni. Semoga persembahan Fuad Rahman
minggu depan akan lebih padu lagi. Itu saja reaction dari saya. Peace, no war, adios amigos. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di komen, di like, di share dan di subscribe. Bye.